Pemirsa, warga dari berbagai lintas agama di Desa Sukorno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, menggelar kegiatan Grebek Suro. Kegiatan yang dikemas dalam pawai budaya sambil membawa hasil bumi tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kegiatan Grebek Suro digelar warga Desa Sukorno, Kecamatan Umbulsari, Jember, yang dikemas dalam bentuk pawai budaya. Sambil membawa hasil bumi, berupa gunungan buah-buahan ini menempuh rute sekitar 3 km melewati jalan desa setempat. Sejumlah kesenian daerah dan aneka kostum atau busana unik kreasi sendiri ini tampil memukau dan menjadi pusat perhatian penonton di sepanjang jalan yang dilalui pawai. Grebek Suro di Desa Sukorono ini baru pertama kali digelar dan diikuti seluruh elemen masyarakat termasuk pemeluk agama sebagai simbol bahwa kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik di desa ini. Ini event yang baru pertama kali ya di desa ini, dan harapannya dari tahun ke tahun agenda-agenda Grebek Suro ini tetap diadakan gitu. Harapannya seperti itu. Ini tadi saya lihat tidak hanya agama Islam aja ya yang muncul ya. Gimana nih pendapatnya? Emang kalau dari desa Sukorno sendiri kan memang backgroundnya kan desa budaya dan beragam agama gitu. Jadi kita mencantumkan berbagai agama dan budaya yang ada di desa kita gitu. Ini kreasi sendiri, Mas? Iya, Pak. Ini tadi yang ikut sekeluarga atau bagaimana? Oh enggak, ini per RW. Jadi kita mewakili RW 6 Desa Sukorno Gang 3 gitu. Diharapkan kegiatan Grebek Suro ini dapat dijadikan sebagai tradisi masyarakat Desa Sukorno sebagai desa yang memiliki aneka budaya. Dari Umbulsari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.